yang dekat daftar ini anggota daftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, hari ini di hari Jumat siang 22 September 2022. Saat ini terjadi kebakaran lokasi Gunung Jayanti, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kita lihat api berada di titik di kaki Gunung Jayanti. Kebakaran sendiri diduga adanya oknum yang menyalakan api di kaki Gunung Jayanti. Tadi warga ada yang melihat peristiwa terjadi sekitar pukul 1 siang tadi atau 13.00 tadi siang. Dan saat ini kita lihat di atas kebakaran masih terjadi dan kondisi angin kencang, dan di bawah pun di kaki Gunung Jayantinya masih terjadi kebakaran. Kita lihat di atas di Gunung Jayantinya juga terbakar, dan di kaki Gunung Jayantinya juga terbakar. Diduga ini dibakar oleh oknum yang belum diketahui identitasnya. Tadi kita sudah berbincang, mewawancara dengan salah seorang warga yang ada di Taman Sari, karena ini dekat perumahan Taman Sari Palabuhan Ratu. Ada yang membakar dugaan sementara. Namun saat ini kita lihat dari petugas gabungan dari Damkar, TNI Polri masih berupaya melakukan pemadaman api, terutama di titik api yang berada di kaki Gunung Jayanti. Dan inilah sebagian lahan di kaki Gunung Jayanti yang terbakar, yang sudah berhasil dipadamkan. Dan saat ini dari petugas gabungan, kita lihat ada dari kepolisian masih berupaya melakukan pemadaman bersama Damkar Palabuhan Ratu. Kita lihat api nampak menyebar ke seluruh kaki Gunung Jayanti. Dugaan sementara ini ada yang membakar, oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan tadi warga sempat melihat bahwa oknum yang membakar tersebut lari ke arah BMKG ataupun ke arah Jayanti. Baik Tribuners, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Rijal Jaudi melaporkan dari Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Jangan lupa like, share, dan tonton video Tribun Jabar.